Inilah tiga hal yang tidak bisa dibeli di Korea Utara. Yang pertama, liburan bagi masyarakat Korea. Stop dulu anak bayi. Yang skip anaknya hantu dajjal. Jawab jujur ya. Tuhan kalian siapa? Yang punya Tuhan ayo follow, like it, komen, dan share. Yang abaikan berarti anaknya dajjal. Terima kasih anak bayi. Liburan termasuk hal yang dilarang. Tak hanya ke luar negeri, bahkan berlibur ke ibu kota saja tidak diperbolehkan. Hal ini mengingat ibu kota Korea Utara merupakan tempat tinggal bagi orang-orang kaya saja. Yang kedua, rokok. Bagi masyarakat Korea Utara, merokok adalah hal yang dilarang pemerintah. Rokok juga tidak diperjualbelikan di negara ini. Namun, dalam beberapa kesempatan, Kim Jong-un terlihat merokok dalam beberapa foto. Yang ketiga, internet. Akses internet ternyata dilarang juga bagi masyarakat di negara ini. Akses internet hanya diperbolehkan untuk pemimpin Korea Utara, pemerintah, tentara, dan mahasiswa dari universitas tersohor. Gimana? Kebayangkan bosannya jadi masyarakat di negara Korea Utara?